Oke, untuk pertukaran telekom tube dekat faucet yang bocor, kami perlukan 2 kabel tie, telekom tube, cutter dengan screwdriver yang panjang. So, atau ada electric drill, screw pun boleh pakai. Bukakan. Semua screw. Pakai screwdriver yang panjang, bukakan ke semua screw dekat front panel. So, kena buka semua right and left. Kedua-dua hala kena buka. Bahagian atas ada 2 screw kat right. Bahagian bawah ada 2 juga. Tarik kiri buka dan buka di kanan juga. Sama, bahagian atas 2, bahagian 2 ada 2 screw. Kena buka. Okay. Setelah buka, yang dekat sini ada silikon tube. Make sure you punya air dalam mesin kena keringkan. Keringkan semua air dalam mesin. Pastikan mesin dalam tak ada air.
Okay, setelah air dikeringkan, yang silikon tube ini cabutkan dia. Setelah cabut, angkat naik panel ini dan letak di tepi. So, setelah angkat keluar ini, yang silikon hot tube ini dekat panas, kita cuba dekat panas. Tarik keluar sahaja. Dan gantikan semula dengan yang baru. Anda boleh letak cable tie untuk ketatkan dan letak balik sahaja dan tarikan kabel tie itu. Lepas tu siap, dekat sini kami tambah satu kabel tie juga. Okey, setelah tu kami akan pasang balik ke semua faucet dan kami akan selepas pasang semua ikat balik skru sahaja. Thank you.